Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Adalah program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, Anda masih terus bersama kami. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya. Juga Mas Ersun sehat ya Mas ya, karena Insya Allah, tampaknya insya Allah. nih akhir-akhir ini sibuk Kayak banget. biasa. Kurang sehat dikit kalau orang-orang Indonesia nyebutnya masuk angin. Tapi hati-hati kalau masuk angin. Kemarin ada satu kasus yang siapa, ada supir taksi Bluebird itu yang ya diselamatkan temannya di jalan karena dia dan temannya sampai menangis-nangis. Dan itu saya, waduh, saya lihat situasi itu kayak gimana ya. Terus tadi Pak, tadi saya juga ketika saya mau pergi, saya membaca berita ada supir ojol di Medan yang sedang antri makanan, kemudian dia tiba-tiba meninggal dunia. Dan katanya karena dia selama ini belum makan dan sebagainya. Dan saya menduga itu pasti dia bukan bukan hari itu saja belum makan, mungkin berhari-hari sebelumnya belum makan. Jadi oke, situasinya memang semakin sulit dan itu sesungguhnya tanggung jawab pemerintah. Tapi ketika pemerintahan di eranya Pak Jokowi lebih memilih fokus untuk bangun ibu kota, lebih banyak membawa buzzer-buzzer ke sana, terus kemudian influencer ke ibu kota, terus kemudian juga menteri-menteri diajak di sana untuk apa, untuk rapat kabinet yang sebenarnya nggak ada gunanya juga buat kita kan gitu. Itu saya kira ya harus kita ngambil alih Mbak. Itu jadi banyak sekali persoalan. Jadi tolong tengok kiri kanan ya saudara, terutama saudara-saudara kita sendiri, terutama orang-orang dekat. Dan saya info kalau Anda naik ojek, naik apa dan sebagainya, itu tolong dikasih kelebihan lah ya, karena buat mereka itu berarti sekali. Tambahan Anda dari 5.000, 10.000 itu bermanfaat. Dan sorry to say, saya bukan ngomong mau pamer, tapi mungkin bisa memberi inspirasi pada teman-teman ketika saya misalnya sedang makan di restoran begitu dan lihat sopir atau tukang ojol itu antri makanan, saya sering coba nawarin, atau kadang-kadang kalau nggak nawarin saya minta sama restoran coba bungkusin makanan buat dia, kak tolong kasih ke dia. Hal-hal kecil itu. Iya, betul sekali Mas Ersu, itu yang Ya, sorry. terjadi di Medan itu Pak Pak Simanjuntak kalau tidak salah namanya itu, dan kemudian itu sedih sekali. Jadi dia itu driver ojol, apa bukan bukan sopir mobil ya, jadi dia apa Ya. kendaraan roda dua, Sepeda dan motor ya, sepeda motor bagi ya. betul. Jadi di tengah-tengah dia antri, dia terjatuh dan kemudian meninggal di tempat. Dan itu sungguh-sungguh mengenaskan karena rupanya dia itu memang kelaparan gitu. Karena temannya sesama ojol memberitahu bahwa semalam malam sebelumnya dia itu mengeluh karena dia belum makan, belum makan karena memang tidak punya uang sama sekali untuk membeli makan. Dan mungkin yang temannya yang disambati begitu ya, yang mendengar keluhan tersebut juga sama Dikeluhin ya, saja dikeluhkan ya. kondisinya. Betul, sama saja kondisinya, sehingga ya sampai keesokan harinya dia tetap menerima orderan, dan di mana orderan itu memang di lokasi yang harus mengantri, dan akhirnya dia wafat ya. Kalau saya melihat itu sebagai gugur ya Mas Ersu. Dan ini rame betul, itu memang cukup viral, dan dikaitkan juga dengan kondisi kemarin yang di mana bagaimana terjadi sesuatu yang apa ya, seperti sebuah pesta begitu ya di IKN gitu. Ada apa perayaan bahwa Berapa akhirnya sidang biayanya?
47 miliar ya, itu 17-an juga ini ya Mbak ya. Berapa sampai gitu ya Iya, Mbak ya? betul. Luar biasa sekali begitu. Sementara kita memang itu di tengah kota loh, Pak Simanjuntak ini meninggalnya. Di tengah kota, bukan di pelosok yang tidak ada orang begitu ya. Jadi cukup ngenes begitu ya Mas Hersu. Dan ya dibandingkan dengan itu tadi, dengan bagaimana kemudian posting para menteri, posting makan malam Iya, begitu. iya, iya. Dan sebelumnya adalah postingan dari para influencer yang berbagai macam masakan ada di Iya, situ. iya, iya. Koki yang terbaik, kita tahu Pak Jokowi setiap kali mengadakan glamping atau pertemuan di sana kan membawa koki-koki yang terbaik lah, yang memang menjadi influencer juga kalau di media sosial begitu, terkenal yang koki yang dibawa. Jadi memang ini cukup mengenaskan Mas, bukan cukup mengenaskan, kalau menurut saya sih sangat mengenaskan kan? Sedih banget lihatnya Mas Yusuf. Tragis ini bagi ya, tragis ya. Jadi Tragis banget. Mereka ini para pejuang begitu ya, pejuang rumah tangga yang apa namanya, yang seharusnya mereka dihidupi. Kalau mereka tidak mampu ya artinya harusnya ada sistem begitu yang langsung bisa mereka jangkau, mereka datangi begitu untuk mendapatkan makanan, karena makanan itu kebutuhan paling dasar begitu. Kita nggak bisa apa-apa kalau kita tidak makan. Saya cuma ingin mengingatkan para pemimpin kita. Ini satu teladan, apalagi Pak Jokowi ini kan apa pernah ada pendukungnya juga yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu seperti Umar bin Khattab gitu ya, katanya karena suka bagi-bagian maka ke orang susah, tapi bagi-baginya kan menjelang pemilu. Dan ada satu ucapan yang saya tidak sampai sekarang tidak bisa lupa. Dia menyatakan pada waktu itu kalau ada satu keledai yang terperosok di Mesir ya, itu jauh kan Mesir kan, Umar bin Khattab kan di Madinah ya. Sekarang aja jauh apalagi sekarang. Dia menyatakan kalau ada satu ekor keledai yang terperosok di jalan, itu yang berdosa adalah Umar bin Khattab. Berat. Betul. Berat sekali tanggung jawab seorang pemimpin. Betul, betul. Tanggung jawab dan juga dosa begitu. Tidak hanya surga yang dijanjikan, tapi juga dosa yang dijanjikan oleh Allah begitu ya Mas Ersu, Oh ya. pada ya pada Kalau pemimpin pemimpin yang yang tidak zalim itu gitu. dijaminnya itu dia neraka yang paling paling dalam. Tapi yang orang yang juga akan mendapatkan apa mendapatkan tempat mulia di surga nanti adalah pemimpin yang adil, ya. Itu yang disebutkan janjinya seperti itu, gitu. Jadi kalau Anda semua kemudian berebut kekuasaan seperti yang terjadi sekarang, yang mau kita topik kita omongin pasti ya soal Golkar ya, bagaimana tiba-tiba Erlangga Hartarto di kudeta dan sebagainya. Mungkin kan nggak ada urusannya dengan Erlangga Hartarto. Kita bukan pendukung Erlangga Hartarto. Tapi cara-cara Betul. semacam ini tentu saja praktek yang tidak hanya merusak demokrasi, tapi juga betul-betul dari sisi apa sisi moralitas ini luar biasa ya bangsa ini kok dengan seperti itu perilakunya untuk kekuasaan. Ya, jadi kezaliman yang terjadi pada dia, pada mereka, itu bisa terjadi kepada saya. Jadi kenapa kita bersuara begitu? Karena semua yang terjadi pada orang lain, jangan kita bersikap, oh itu hanya terjadi pada orang lain, kelaparan hanya terjadi pada orang lain, ketidakadilan terjadi pada orang lain, suatu saat akan terjadi kepada kita, karena itu akan menjadi menyeluruh begitu. Nah kita masuk saja ke dalam topik begitu, Sersu. Ini rekaman rekaman masih sore hari begitu ya, Yes, belum ya ada kan. rapat pleno di DPP Golkar. Tapi memang apa yang akan diplenokan itu sudah rame betul itu di WA Mas Sersu terutama ya. Walaupun di platform yang lain juga rame. Tapi di WA itu sudah ada semacam prediksi atau hasil begitu ya. Nah, ini tapi sebelum masuk ke situ, memang ini sudah dibocorkan juga salah satunya kemarin ya oleh politikus Golkar yaitu Andi Sinulinga. Ini dulu masuk ke dalam KIB ya, koalisi apa namanya, ijo biru kuning hijau apa, biru kuning kuning hijau kuning biru hijau biru ya, ini pendukung iya Anies ya betul waktu itu ya, politisi iya waktu itu Golkar itu politisi Golkar PAN dan P3 yang mendukung Anies ya pada Pilpres kemarin. betul. Nah, bersama akar rumput begitulah ya. Tapi saya tidak tahu posisi dia sekarang ada di mana. Karena dia kemudian mengatakan begitu bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita yang saat ini menjadi Menteri Perindustrian itu direncanakan akan menjadi PLT Ketua Umum Golkar gitu. Pada apa namanya? Menggantikan Erlangga begitu ya. Nah, selain dari Agus Gumiwang Kartasasmita, ini anak dari Ginanjar Kartasasmita. Kita tahu dia adalah menteri di bidang ekonomi juga pada masa pemerintahan Soeharto. Andi ini juga membocorkan bahwa Menteri Investasi dan BKPM yaitu Bahlil Lahadahlia itu akan diplot menjadi ketua
ketua umum Golkar definitif begitu dalam forum itu nanti begitu. Dan nanti Munas akan digelar tepatnya. Nanti Bahlil akan menjadi sebagai ketua umumnya begitu. Nah, kemudian yang beredar begitu ya Mas Ersu di apa namanya di WA-WA memang juga begitu ya. Salah satunya ini diungkap oleh Pak Said Didu lewat akun medsosnya yaitu di Twitter. Dia menulis seperti ini. Beredar info di WA Group bahwa akuisisi Golkar, Partai Golkar oleh Jokowi sudah selesai. Rapimnas yaitu 13 Agustus nanti malam hari ini. Dan PLT ketumnya itu rencananya adalah AGK. Ini adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Di beberapa postingan di WA itu namanya lengkap begitu ya. Jadi saya sudah menduga bahwa ini yang dimaksud Pak Said Didu manusia merdeka ini adalah itu. Dan penyelenggara munasnya adalah BS, AK, SY gitu. BS itu tentu saja Bambang Susatyo gitu. Kemudian Munaslup direncanakan pada tanggal 20 Agustus. Sebagai ketumnya itu nantinya akan terpilih adalah BL yaitu Bahlil Lahadahlia dan waketum adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Ketua hariannya Bambang Susatyo dan dewan pembina begitu ya diprediksi adalah Jokowi atau Gibran. Nah, dia sambil menyentil selamat buat Pak Abu Rizal Bakri, Pak JK begitu. Kenapa dia mention itu? Karena kita tahu Pak Abu Rizal Bakri saat ini posisinya di Golkar adalah sebagai ketua dewan pembina. Dan ketua dewan pembina itu adalah posisi yang paling tinggi ya dibandingkan dengan yang lain, ketua dewan pengarah yang diketuai Agung Laksono, ketua dewan penasehat yang diketuai Pak Pak Luhut Panjaitan begitu. Juga apa dewan-dewan yang lain karena banyak banyak dewan kalau di Golkar begitu. Ya, nah, Pak tadi Pak Agung itu dewan pakar, Mbak, namanya. Oh iya ya, maaf. Dewan pakar, Pak Agung Laksono begitu ya. Ada Pak Akbar Tanjung juga kalau tidak salah. Pak Akbar Tanjung kalau tidak salah yang dewan pengarah ya. Nah, jadi ya memang kenapa begitu ya? Apa sih yang terjadi sebelumnya? Kemarin sudah kita ungkap ya Mas Hersu kronologi kejadian dari peristiwa tersebut begitu. Nah, ternyata apa yang kita ungkap ini juga sedikit banyak begitu serupa dengan yang diungkap oleh Tempo begitu. Saya membaca ini tweet Tempo juga di Twitter juga ya di akun media sosial dan hanya Tempo menjelaskannya menjadi lebih detail gitu karena kalau ditulis itu memang bisa menjadi detail kalau kita kan terbatas oleh waktu gitu ya. Dan di situ yang menarik ada beberapa poin Mas Hirsu ini yang menarik dari cawe-cawe di balik mundurnya Erlangga ini begitu. Ya. Jadi disebutkan bahwa Erlangga Hartarto itu mengumpulkan sejumlah pengurus Partai Golkar di rumah dinasnya sebagai menteri di Widya Chandra ya yang sekarang sudah dia tinggalkan itu pada Ahad pagi yaitu 11 Agustus 2024 begitu. Nah, setelah dia mengundurkan diri ya, setelah dia mundur ya. Ternyata kalau kalau menurut Tempo ini Ahad pagi itulah dia itu membuat rekaman Mas Hirsu. Jadi justru pada Ahad gitu ya, bukan oh, pada tapi Sabtu malam. Sabtu itu teken ya, Sabtu itu menaikkan surat surat pengunduran dirinya. Sabtu pengunduran dirinya, ya, karena ya, Ahadnya baru bikin rekaman video. Betul. Jadi Pak Erlangga kan mengatakan saya mundur per tanggal 10 begitu ya. Nah, jadi tanggal 10 itu adalah hari Sabtu, Sabtu malam tepatnya. Nah, pada Ahad itu dia mengumpulkan beberapa orang itu ada Ahmad Doli Kurnia, Idrus Marham, Erwin Aksa, Rizal Malarangeng, Maman Abdurrahman dan Dito Ganundito begitu ya. Dan di hadapan mereka inilah Erlangga membuat rekaman video pengunduran diri. Nah, kalau kita mencermati ada satu lagi video Mas Hirsu yang memang belum diputar juga oleh Off the Record dan video ini bocor gitu ya seperti halnya video voice note Anies ketika itu. Jadi video ini bukan merekam Erlangga Hartarto dari depan tapi dari samping. Ya, mungkin salah satu dari teman yang ada di situ itu yang merekam dan di situ setidaknya ada 3 kali Erlangga Hartarto ini harus mengulangi ucapan pengunduran kalau, dirinya. Kalau menarik. Saya dengar suaranya sih ini mirip ya maksud saya itu mirip Rijal suara Rijal Malareng yang atau kita panggil Malareng, ya suara Celi yang dia ngarahin ini kelihatannya seperti itu ya dari suaranya ya kita menduga ya, juga ya suaranya ya suaranya ya, teman kita juga ya teman lama karena familiar kalau Bang Rizal ini ya suaranya gitu dan kemudian di balik itu memang memang ada ini Mas Hersu keterangan begitu ya dari pengurus Partai Golkar yang menceritakan bahwa sebelumnya Erlangga ini menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor
minyak sawit mentah atau CPO tahun 2021-2022 yang kita ingat ketika itu heboh sekali, bahkan sampai memakan korban jiwa, yaitu ibu-ibu yang seperti Bapak Ojol tadi yang meninggal dunia, begitu pingsan dan kemudian meninggal dunia, begitu ketika sedang antri minyak goreng. Nah, ini kan kasusnya belum selesai ya di Kejaksaan Agung. Nah, sebelum pemanggilan, Erlangga sebagai saksi tersebut, seorang politikus senior Partai Golkar, sudah mendapat informasi soal masalah hukum yang mendera Erlangga tersebut. Nah, ini pada awal Agustus kemarin. Nah, informasi itu diperoleh dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar, Nusron Wahid, ya ini salah satu operator yang di dalam begitu ya. Dikatakan Nusron juga menyampaikan kemungkinan Erlangga mundur dari jabatan Ketua Umum sebelum jadwal Munas karena didera berbagai masalah hukum. Nah, sejumlah pengurus Golkar itu mengatakan bahwa grill yang Nusron tersebut hanya sebagian kecil dari manuver beberapa kader partai untuk menggulingkan Erlangga. Jadi ini memang sangat masif sekali ya Mas Hirsu, terutama pada tahun ini dibandingkan pada tahun yang lalu, karena tahun yang lalu kan juga berusaha dikudeta. Nah, dua nama yang disebut-sebut sebagai motor penggerak manuver tersebut adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, yaitu Menteri dan sekali Agus Menteri Perindustrian, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita begitu. Dan beberapa pengurus Golkar menduga manuver Bahlil dan Agus ini mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Bahlil juga sudah berulang kali diduga berusaha menggulingkan Erlangga lewat Munaslup begitu ya, tapi gagal. Nah, ini kita sudah mempunyai catatan ini, yaitu pada tahun 2023 Bahlil itu berusaha menggulingkan dan ketika itu dia mengaku kepada orang-orang di Golkar begitu ya, bahwa dia sudah mendapatkan restu untuk menjadi ketua umum kalau seandainya terjadi munaslup, untuk menjadi calon ketua umum sudah mendapatkan restu dari Pak Jokowi begitu. Tapi kita tahu itu ketika itu memang gagal gitu ya, Erlangga dimunaslupkan. Dan kemudian ada lagi gerakan mulai bulan Maret dan April kemarin, tapi gerakannya ini semakin kentara karena Agus Gumiwang juga bergerak di situ ya. Tapi ternyata ini masih belum berhasil juga, belum pecah gitu ya, belum meledak. Nah, baru sekarang ini yang kemudian sudah berbagai cara Erlangga ini untuk menyelamatkan diri, tapi rupanya sudah tidak berhasil dan dia menyerah dan mengundurkan diri. Nah, di sini disebutkan langkah Bahlil itu atas restu dari Presiden Jokowi begitu ya, dan skenario Bahlil mengambil alih Golkar akan memungkinkan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina Golkar. Nah, di sini juga ada pengurus yang Golkar yang dekat dengan Erlangga sebetulnya sudah curiga dan memperingatkan begitulah ya bahwa Erlangga ini akan digoyang dan dia sendiri pun juga sudah paham. Jadi Erlangga saat itu berusaha mendekati Akbar Tanjung, tapi ternyata tidak berhasil lobby Erlangga tersebut. Nah, yang berikutnya Erlangga juga bertemu dengan Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau menurut Tempo pada tanggal Sabtu malam 10 Agustus yang kemudian dia menandatangani pengunduran diri tersebut, itu dia bertemu dengan Jokowi dan Prabowo, di mana di situ dia berusaha melobi agar kasusnya di mana dia dipanggil oleh Kejaksaan Agung itu batal begitu ya Mas Hirsu, gugur. Tapi rupanya itu tidak berhasil dan akhirnya pilihannya adalah mundur. Jadi kronologisnya kurang lebih seperti itu Mas Hirsu ya, di balik pengunduran. Ini kan menarik karena banyak Anda tadi menyebut tokoh-tokoh seperti Pak Abu Rizal Bakri, Pak Luhut, bahkan Pak Yusuf Kalla. Itu kan Pak Yusuf Kalla menyatakan juga menolak dan menyatakan bahwa untuk jadi Pak jadi ketua umum Partai Golkar untuk dan yang lainnya itu minimal harus 5 tahun jadi pengurus di DPP kan Mbak ya. Dan itu kan yang jadi pertanyaan, apa bisa itu Bahlil yang udah lama nggak aktif di kepengurusan Golkar bisa jadi ketua umum? Terus kemudian apa bisa Pak Jokowi yang bukan nggak punya KTA nge-Golkar bisa jadi ketua dewan pembina atau Gibran-nya lah begitu? Ini penting untuk dicermati mengapa kemudian mereka menempuh munaslup gitu ya, bukan hanya rapimnas saja begitu untuk itu. Kenapa? Karena dengan munaslup itu kan ADART juga bisa diubah Mbak. Kalau di munas kan ADART bisa diubah dan itu nantinya kalau diubah, nah ini menariknya ada kaitannya nanti dengan reshuffle kabinet gitu ya. Kenapa? Karena untuk kepengurusan ini kan harus disahkan di Kementerian Hukum dan HAM. Sementara sekarang ini menjadi Kementerian Hukum dan HAM itu kan kader PDIP Yasona Lawli. Makanya kemudian ini muncul juga kabar bahwa akan ada reshuffle kabinet untuk memuluskan langkah-langkah itu. Jadi kelihatannya Erlangga Hartarto katanya sih akan tetap dipertahankan di kabinet ya. Namanya juga tinggal 2 bulan lagi saja mungkin bargaining seperti itu. Terus, nah jadi yang beberapa pekan lalu itu muncul kabar reshuffle bahwa Bahlil akan menjadi menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Arifin Tasrif ini walaupun bukan
kader PDIP kan dia dekat sangat dengan Ibu Megawati. Betul. Itu katanya dia akan menjadi Menteri ESDM, kemudian posisi Bahlil digantikan Rosan Roslani. Nah, yang menarik posisinya dari Yasona Lawli Ya, itu kan benar. dikabarkan akan diganti oleh politisi Gerindra Suparman Andi Aktas ya kalau nggak salah nama. Ya, Itu. yang kemarin dia baru jadi ketua balek dan diganti gitu. Nah, ini apa? Ini bagian dari skenario untuk supaya ketika nanti pengesahan kepengurusan dari Golkar ketika menterinya bukan lagi dari PDIP itu bisa mulus. Kalau masih PDIP itu kan bisa dihambat-hambat oleh Yasona Lawli, dan itu lumayan 2 bulan aja tahan-tahanan kan gitu. Jadi artinya apa ya? Berarti PDIP itu keluar dari kabinet kan gitu ya, kalau seperti itu ya. Ya udah 2 orang nih menterinya, masa mereka mau bertahan juga terus di kabinet gitu kalau ada 2 orang yang di sini. Nah, satu lagi kabarnya Nasdem itu katanya menteri Nasdem 1 orang juga akan diganti. Nah, kalau kalau menteri Nasdem ini akan diganti, apakah ini ada kaitannya dengan soal sikapnya Nasdem mungkin ngotot untuk tetap mendukung Anies Baswedan? Karena kemarin ini kan sebenarnya dengan, nah ini kita langsung masuk ke sini ya Mbak, ini ada kaitannya ke situ ya langsung ya Mbak ya. Karena kan sekarang ini sebenarnya kemarin ada dua partai, tiga partai sebenarnya akan mengusung Anies Baswedan, dua partai koalisi perubahan, yakni Nasdem, PKB, dan kemudian PKS. Nah, untuk PKB dan Nasdem ini kan sebenarnya sudah sejak lama mereka juga mau bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Nah, ini yang mereka yang digerilya, ditekan begitu ya. Dan saya mendapat informasi dari teman-teman di Nasdem dan di PKB, saya tanya, emang tekanannya dibandingkan dengan waktu Pilpres kemarin berat mana? Kan waktu itu kalian berani bersikap seperti itu, dan ini kan Pak Jokowi lebih dari lebih Pak Jokowi sekarang ini kan tinggal beberapa dua, dua berapa bulan lagi. Jadi kata dia ini lebih berat dibandingkan dengan Pilpres 2024 kemarin. Bahkan kemudian ini di dalam tubuh PKB Nasdem juga terjadi apa ya, terjadi keributan gitulah soal ini ya. Banyak yang sebenarnya mendorong untuk melawan saja begitu. Itu yang, nah itu yang terjadi, dan mereka katanya sih terbuka kepada Anies untuk menyampaikan situasi seperti ini, kita mungkin tidak bisa mengusung mengusung Anda gitu. Nah, beda dengan PKS. Kalau PKS kan tidak ditekan tapi dibujuk untuk masuk ke dalam koalisi ini gitu. Jadi ini beda ya antara yang satu dan PKS, kabarnya sih tidak enggak seterbuka Nasdem dan ini dan PKB gitu. Malah yang terjadi kan dibantah begitu ya, walaupun kalau kita baca sekarang di media sosial itu gila-gilaan itu, kecaman terhadap PKS itu dan ancaman terhadap PKS itu luar luar biasa. Ini menarik ini Mbak, kalau memang betul, ini sekali lagi kan begitu, kalau memang betul kemudian ternyata satu menteri Nasdem itu di reshuffle, ya berarti artinya Surya Paloh melawan kan begitu. Dan kalau Surya Paloh melawan itu peluang Anies masih hidup, tapi pertanyaannya kan selama ini yang berkomunikasi dengan PDIP itu bukan Nasdem tapi PKB. Nah, apakah kemudian dengan cara begitu akhirnya sama-sama, karena PDIP juga kayaknya sekarang tidak ada pilihan lain kecuali dia juga harus mendukung Anies Baswedan, dan tapi persoalannya kan dengan siapa dia berkoalisi gitu. Jadi kalau misalnya Nasdem dan PKB salah satunya itu melawan, ya Anies bisa maju. Tapi kalau dua-duanya itu tunduk, ya saya kira ya Anies selesai gitu Mbak. Ya. Memang ini reshuffle kabinet ini sangat terbetul ya pada hari ini terutama begitu. Dan ini memang harus dikerjakan secara harmoni begitu ya, harmoni harus secara bersamaan gitu antara ini perubahan yang terjadi besar-besaran di Golkar dengan yang terjadi di kabinet supaya semuanya ini bisa berlangsung begitu, ya, supaya kalau reshuffle semua dipastikan terutama menteri kayaknya ya, kalau supaya Menko Yasona Lawli itu karena dia bakal akan jadi penghambat itu kalau ya. Karena Menteri Yasona Lawli ini kan memang belakangan ini selama 1 pekan terakhir ini Pak Jokowi kabarnya marah begitu ya, karena dia mengesahkan penggantian pengurus PDIP begitu yang diperpanjang 1 tahun menjadi sampai tahun 2025, dan kemudian ada dinaikkan pengurus-pengurus baru yang di mana selama ini itu memang keras betul terhadap Pak Jokowi, yaitu seperti Dedi Sitorus, terus kemudian Ahok juga naik, Andi Wijayanto
Wiranto begitu ya. Jadi ini orang-orang yang sangat vokal, yang nantinya kira-kira gitu akan tabah menghadapi kenyataan dan juga akan terus vokal. Bahkan Ahok kan juga berkali-kali sudah mengungkap gitu bagaimana dirinya, apa yang terjadi sebetulnya pada tanggal 2017 begitu ya. Dia terang-terangan, antara lain ini sedikit saja, misalnya Pak Jokowi itu sebetulnya memang tidak memilih saya, dia inginnya itu Deddy Mizwar bukan saya begitu. Dan kenapa? Ya itu karena kepilihan, karena faktor agama begitu ya kan. Jadi ketika saya akhirnya di penjara, di BUI, memang tidak ada pembelaan, saya memang dibiarkan dan sebagainya. Jadi memang ini sudah saling buka-bukaan seperti itu. Dan ketika akhirnya Ahok ini juga menjadi pengurus dari Golkar, itu sinyalemen bahwa Pak Jokowi ini kesal, karena, maksudnya pengurus PDIP, dan kemudian Pak Jokowi kesal karena kemudian itu disahkan oleh Yasona sebagai menteri Menkumham begitu kan. Jadi emang ini akan dinilai akan bisa menghambat begitu ya Pak Yasona Lawli ini. Jadi wajar kalau kemudian selain karena PDIP-nya begitu, dan dia juga perlu disingkirkan. Walaupun ini dari istana sudah menjawab ya bahwa tidak ada itu tim khusus yang untuk menilai Yasona, dan kemudian biasa ada jawab. Kalau karena membantah standar banget itu. Ya. Ini mungkin seru ya. Ya. Jadi seru. Dan ya, Ibu jadi pastikan ini mulus ya. Ya, kudeta di Golkar. Dan yang mengherankan kita kok begitu lemahnya ya Golkar itu ya, bisa diacak-acak begitu saja ya. Ada orang seperti Erlangga, oke kita tahu Erlangga memang bukan petarung ya, sejak awal dulu terpilihnya kan dia juga calon kompromi kan gitu. Tapi orang seperti ya. Pak Ada baru lagi ya. Ada apa? Baru lagi bahwa Erlangga ini tidak hanya soal dia dijerat kasus CPO, izin ekspor minyak begitu ya pada waktu itu begitu, tapi juga pada tanggal 9 kemarin juga bergerak ini sebuah semacam LSM begitulah ya, LSM yang menyebut kejadian ya, Pera begitu ya, koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat. Ini melaporkan dia ke Bareskrim. Kasusnya apa? Yaitu karena dia meloloskan 26.000 kontainer yang ada di. Kayak gitu, berarti kan Sri Mulyani juga dong harusnya dilaporkan. Harusnya memang seharusnya kalau kita melihat kontestasinya ini berkaitan dengan bea cukai, dan kita tahu ini pernah kita singgung juga, makanya beberapa sejak bulan Mei yaitu ketika Erlangga, Sri Mulyani begitu ya datang ke Tanjung Priuk dan kemudian membuat foto-foto apa dan sebagainya, dan ribuan kontainer itu tadinya katanya hanya jumlahnya hanya 4.000, tapi kemudian 2 hari kemudian diklaim itu ada 26.000 dan dilepaskan mengakibatkan tekstil kita semakin kolaps, pabrik elektronik apa dan sebagainya, banyak UKM itu yang kolaps karena banjir betul dengan barang-barang impor ini. Nah, ini yang kemudian dituduhkan kepada Erlangga bahwa dia bermain dengan para importir ilegal. Ini berat sekali Mas Hersu, karena nilainya dari sini saja sudah triliunan begitu ya, kerugian yang disandang oleh pihak-pihak yang akibat dari adanya banjir impor ilegal ini begitu. Jadi memang Erlangga ini memang bertubi-tubi mau tidak mau dia harus menghadapi ini, dan akhirnya dia menyerah begitu. Yes, oke, okay, bagi. Ya, jadi karena seperti saya ingatkan, Anda ingatkan tadi bahwa ini kita rekaman sore hari, jadi kemungkinan besar nanti sudah selesai ya kita tayang ya untuk rapat plenonya ya sebenarnya, karena ini kan sebenarnya tinggal pengesahan sajalah untuk itu. Tapi betul-betul bayangkan parpol yang besar dan tua seperti Golkar itu dan mudah ditundukkan itu, apa yang terjadi dengan bangsa ini dan bagaimana masa depannya? Saya kira ini makin mengerikan situasinya, Mbak Agi ya. Oke, kita pindah ke topik yang masih ada topik yang lain, Mbak Agi? Iya, ini menarik loh Mas Hersu. Saya sebetulnya kemarin ingin membicarakan masalah ini, tapi saya takut cuman saya sendiri saja yang merasakan gestur Pak Jokowi itu agak berbeda ketika Pak Prabowo begitu ya ditanya dan kemudian mengucapkan soal apakah dia akan melanjutkan IKN. Nah, Anda bisa nonton di konten saya yang di soal itu Pak Prabowo yang sebut ditodong di depan Pak Jokowi, karena saya tahu itu yang tanya itu pasti bukan wartawan, yang nanya itu adalah humas dari Sekretariat Negara, karena itu kan cuma bertiga ya, Pak Prabowo, Pak Pratikno, dan kemudian Pak Jokowi ya. Oke, kita lihat sajalah videonya ya, ini untuk Anda saksikan ya, sekali lagi kita bisa saksikan. Ya, saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam
Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak? Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya, dalam 4-5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya ya, saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ya, kedepannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Terima kasih Pak Presiden, Pak Menhan. Nah dari situ ya kelihatan kan Pak Agi kan, ketika Pak Joko. Itu angle yang masuk itu. Mereka tidak membuat itu. Karena biasanya kalau itu oleh para wartawan itu mic-nya pasti akan lebih maju karena mic itu tidak terlalu sensitif begitu ya. Mic-nya harus maju dan akhirnya terlihat dari angle kamera wartawan itu mic-nya akan terlihat. Sementara ini agak jauh begitu ya Mas Hersu, agak jauh dan kemudian hening gitu. Biasanya wartawan ada lah begitu ya. Dan yang sangat menarik ya, tadi kita saksikan bagaimana Pak Jokowi itu berbalik begitu ya, setengah badan dan kemudian menatap tajam kepada Pak Prabowo, dan ini jarang sekali atau bahkan saya belum pernah Pak Jokowi memperlihatkan gestur seperti ini. Biasanya jika dia berdampingan misalnya dengan menterinya, dengan Pak Basuki katakanlah demikian, ketika ditanya kemudian wah itu yang lebih tahu secara teknis itu Pak Bas gitu. Dan dia tetap menghadap ke kamera wartawan sambil senyum-senyum sambil ini. Dia tidak akan berbalik menghadap ke Pak Bas dan kemudian menatap tajam ke Pak Bas begitu ya, yang seolah mengintimidasi, ayo mau ngomong apa begitu kan, kita melihatnya. Lihat bahasa tubuhnya Pak Prabowo kan sangat tegang kan, juga bicaranya itu sangat tegang. Kurang artikulasinya, kurang percaya diri begitu ya, tidak seperti Pak Prabowo biasanya yang ketika kita tahu pada saat pilpres dia sudah tahu akan mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya dan dia mengatakan itu dengan lugas. Kalau itu semua yang dikatakan sudah ada dalam pikirannya, tentu dia akan mengatakan dengan lugas, ya saya akan melanjutkan karena sebagaimana saya sebagai pengusaha juga melakukan investor di sini sebagaimana begitu ya. Itu saya sebut ditodong itu Pak Prabowo ditolong dengan Pak Jokowi dan itu by design. Itu kelihatan seperti tadi Anda sebutkan. Kalau wartawan kan biasanya pertanyaannya rebutan tuh. Satu pertanyaan belum selesai kemudian ditanya yang lain. Kalau kemarin fokus betul-betul soal IKN. Dan karena itu kemudian ketika dalam rapat kabinet, Pak Prabowo juga mengulang lagi soal komitmen dia untuk menyelesaikan IKN dan dia katanya tidak sabar untuk segera pindah ke IKN. Jadi ini dari sini saja Mbak, dari peristiwa Golkar, dari peristiwa ini menunjukkan Pak Jokowi itu luar biasa pengaruhnya ya sampai sekarang. Luar biasa. Ya. Bahkan ini menjelang 2 bulan sebelum dia lengser gitu ya. Mulai melihat bahwa bebek lumpuh itu mulai bergeser dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, yaitu bagaimana Pak Prabowo ini ditekan dari masalah finansial gitu, dari masalah anggaran, di mana kita tahu tahun 2024 ini defisit kita nggak main-main begitu, dan kemudian postur kita juga 82% kalau tidak salah itu berasal dari pajak, padahal kita sangat kaya dengan sumber daya begitu, sumber daya alam, di mana negara-negara lain yang kaya dengan sumber daya alam, hiburan apa dan sebagainya begitu ya. Postur anggarannya berasal dari situ, kita dari pajak, dan kita saat ini terjadi PHK besar-besaran. Bagaimana Pak Prabowo bisa menghadapi itu sementara Pak Jokowi mengatakan dalam sidang kabinet Pak Prabowo sudah bersedia untuk menambah anggaran untuk pembangunan IKN, terutama untuk pembangunan infrastruktur di luar wilayah kawasan inti pusat pemerintahan. Ini betul, luar biasa betul, ya betul-betul di fait accompli itu Pak Prabowo. Jadi saya kira ini ya, kasus Golkar dan sebagainya ini kan nanti dengan Golkar dikendalikan Pak Jokowi, itu Pak Jokowi berarti akan tetap bisa mempengaruhi jalannya pemerintahannya Pak Prabowo. Ini akan bisa menjadi
semacam instabilitas di pemerintahan Pak Prabowo nanti ketika Golkar itu di bawah Bahlil kan. Karena kan sekarang dia jadi partai yang kursinya kedua terbesar di parlemen, dan kalau di koalisi Indonesia Maju dia terbesar kursinya di parlemen. Betul. Ini Betul. luar biasa Kita menarik nih Mbak Agi untuk kita ikuti kelanjutannya ya Mbak Agi ya. menunggu di parlemen, Pak Prabowo mungkin apa namanya saatnya merapat kepada PDIP, berkoalisi dengan Ibu Ya. Mega. Dan ada PKS, ada apa dan sebagainya gitu, Nasdem dan sebagainya itu. Oke, kita tunggu saja lebih pertarungan lebih lanjut, dan saya kira kan bagaimanapun juga nanti kalau sudah Pak Prabowo menjadi presiden, dia juga pasti banyak punya kartu-kartu truf lah yang dia tahu tentang Pak Jokowi. Ini bakal seru, dan saya bisa membayangkan ini akan terjadi instabilitas ini ke depan, bukannya seperti kita bayangkan sebelumnya, karena ya ada persaingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo akan terus berlanjut, dan saya kira Pak Prabowo tidak mau seterusnya tetap di bawah kendali Pak Jokowi seperti sekarang ini. Itu yang Mbak Agi ya. Oke, kita mohon pamit. Sampai ketemu lagi, insya Allah besok. Saya Hasbun Arief. Dan saya Egy Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.